Orang kafir confirm masuk neraka, tapi kalau orang kafir tak tahu rasa bahasa Islam, mana pula adakah dia akan masuk neraka juga? Yang pertama dia kata orang kafir memang confirm masuk neraka. Lepas tu dia orang kafir yang tak tahu tentang Islam masuk neraka juga. Kita nak tanya pula, mu tahu tak seorang kafir tu tahu tak tentang Islam atau tidak tahu? Tak ada mu tahu ni. Jawabnya, orang yang tidak sampai agama Islam kepadanya dikatakan umat fitrah. Ini pandangan ulama. Maka umat fitrah ni Allah innallaha la yazlimun nasa. Yakin sudah. Allah tidak zalim manusia. Faham? Walakinnannaqad tetapi manusia yazlimuna anfusahum. Mereka yang zalim diri sendiri. Kalau Allah tak tunjuk agama ke dia, tak beritahu ke dia jalan kepada agama, Allah tak akan azab orang. Cuma perkara ni jangan kita bicara. Fa amruhu ila Allah, seluah pada Allah. Kita tak usah sibuk. Faham? Kita yakin Allah Maha Adil. Bila Allah Maha Adil, adakah dia akan azab orang yang dia tak tunjuk? Beri jawab sendiri lah. Jawabnya Allah takkan azab. Sebab Allah Maha Adil. Faham lagi? Di kerja akhirat, seluah pada Allah. Mata orang gila, dia tak kena azab kubur. Kerana tu hak Maha Adil. Orang gila tu waktu pergi jalan, pakai stoken 3 lapis. Seluar pendek 10, panjang 10. Ikat tali rompiah pulak lengan. Nak botol 3-4 putih, botol mata sakut tekok. Jalan tengah panas, minum air teh, hak marih, hak basidok. Tuhan tak bagi sakit dulu. Tak bagi nyakit ke dia. Tadok cimani. Tadok taruh tinggi. Tak ada hyperpititi, tak ada belaka. Kerana Allah Maha Adil. Naik bah tak kena jaket. Itu tak saya kira lah. Akhirat dalam kubur tidak ada soal muka wanaki. Kita ada marah muka. Nak jawab itu kita. Wa man nabiyyuka, kuat lagi. Sebut dalam hadis suaranya seperti peti di langit. Satu ada suara macam peti. Peti ke solawat lah. Tengok orang main bola. Kalau hujan ngiti, main lagi. Main lagi. Hujan lepak, main lagi. Kilat. Kilat-kilat. Main lagi. Kamaaah! Habis peti. Dengan lepi-lepi balik. Tapi itulah suara muka lelaki. Orang gila tak kena tanya. Betul tak dia? Betul tak? Dan kita kena tanya. Dia anak-anak kita. Lepas tu dia tengok, kita suka. Dia kata, gila, suka korang. Suka pasal mu, kita tanya. Kita tak boleh tanya. Faham lagi? Kita bodoh-bodoh gila. Tak. Bakit pada masyarakat tak kena susah. Dia sama dengan anak-anak yang belum balik. Sama dengan anak orang kafir yang tak cukup umur mati. Tidak akan kena susah. Tak pada mati, siapa ke dalam surga. Faham? Itu adik Allah tak ada. Jadi, orang yang tak sampah sebelum agama, tak usah tanya lah. Serah pada Allah, Allah Maha Adil. Faham?